Bank Indonesia telah melaksanakan Festival Ekonomi Syariah atau FESYA, Region Sumatera di Palembang 2019. Festival Ekonomi Syariah dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 2 hingga 4 Agustus di Hotel Arya Duta, Hotel Arista, dan Masjid Agung dengan tema penguatan ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dalam sambutan di penutupan Festival Ekonomi Syariah Region Sumatera di Palembang 2019, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Yunita Resmisari, mengatakan, transaksi bisnis yang terjadi selama FESYA di Palembang mencapai 2,1 triliun rupiah, dan transaksi penjualan sebagian besar oleh UMKM mencapai 527 juta rupiah, dan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak akan berhenti. Semarak FESYA Regional Sumatera 2019 ini akan melengkapi dan membuka kontribusi nyata untuk pengembangan ekonomi syariah di Sumatera. Tim Liputan Sriwijaya TV.